Halo Mas Reza. Halo Kak. Hai, kamu mau ngeluarin single? Cerita dong, mau ngeluarin single apa? Iya, terus coba-coba nyanyi di TikTok. Kayaknya responnya baik. Teman-teman semua pada minta aku ngeluarin single. Teman-teman semua pada minta aku nyanyi yang bener gitu kan. Akhirnya sekarang lagi proses untuk kesana, lagi persiapan. Itu yang ciptain lagu kamu sendiri apa dari orang? Ada dari orang, dari musisi juga. Terus satu clue-nya adalah lagu ini memang kita siapkan dan kita buat untuk kisah aku kemarin. Okay. Oh, apakah ini sinergi? Kemarin Ricis habis bikin novel. Yes. Kamu bikin lagunya dari novelnya itu jangan-jangan. Sudut pandang seorang Reza tapi lewat lagu. Wow. Oke, okay, aku mau nanya. Tadi di Terumbian cepat ditanya Wildan atau Haris, terus kamu pilih Haris. karena Wildan actually aku tidak kenal. Belum pernah ketemu. Banyak gara-gara Reza ini dulu Wildan yang ngurusin official Ricis, sekarang cuma ngurusin tim Ricis doang. Komen kamu apa? Yeah. Kamu dianggap merusak hubungan mereka? Kayaknya sih enggak ya, karena waktu pertama kali aku deket sama Ricis pun yang aku tahu ya, Ricis memang sudah lumayan lama pisah juga. Ya udah, kita fokus sama kita sekarang dan ke depan, jadi gitu sih. Jadi enggak banyak tahu tentang mereka. Katanya kamu kemarin habis dibeli mobil sama Pak Bokap, itu ceritanya? Iya, jadi itu lucu sih emang. Memang mobil aku kan udah agak tua dan sering aku buatin konten kan di TikTok kan. Jadi teman-teman tuh semua udah pada tahu tuh bahwa mobil itu sering mogok dan memang sudah rencana pengen ganti nih. Kan mobil nganggur tuh di Jakarta kan. Ya udah akhirnya papaku sama adikku iseng dia bawa ke dealer jual langsung beli lagi. Bang, mau mobil yang mana gitu-gitu kan. Aku pas lagi shopping CLV lagi sibuk enggak baca HP, enggak bisa milih tapi udah dibeli akhirnya. Betul, itu surprisingly banget sih. Toyota Foxy, mobil yang paling tepat sih emang. Karena lega, nyaman, bisa tidur di jalan. Dari meeting ke meeting, shooting ke shooting gitu. Shooting jalan-jalan sama Bella ya? Iya yeah. Ricis komen apa? Enggak sih, enggak ada komen sih. Cuman bilang kayak, ya semangat. Kemarin kan aku the first time ever aku ikut shooting Celebrity Vacation kan. Ya udah kayak semangat om. Oke, okay, dari 1 sampai 10 berapa kemungkinan kamu sama Ricis ini akan maju ke jenjang pernikahan? Dari 1 sampai 10 insyaallahnya ya, doanya ini kan doa baik. Aku sering banget dapat pertanyaan ini dan aku sudah sering banget jawab juga bahwa aku tidak mau banyak berbicara tentang ini. Ketika kita merencanakan sesuatu yang besar, janganlah kalian mengumbar karena ketika itu pun syaitan dengar dan mereka akan berusaha untuk menggagalkan rencana itu. Jadi wallahu a'lam. Yang penting doanya aja ya. Betul, yang penting semua harus bahagia. Makasih Reza. Sama-sama.